Ayumi-san. Ayumi-san. Kenapa? Malah gantung diri, men. Oh, anjir. Langsung merinding aku. Aku malah gantung diri. Di. Anime Yuno, aku nggak tahu ini padahal ratingnya 7, tapi kok di tempatku ini paling laris mas daripada anime update spring ini yang paling laris ini. Setelah ini One Punch Man, SNK dan Tate no Yusa. Ini memang sih yo dari awal juga sudah menimbulkan aroma keecian, walaupun keeciannya nggak terlalu edgy, tapi menarik gitu loh, menarik banget. Alurnya juga menarik banget. Penuh dengan misteri, kita langsung aja ke lanjutannya lah. Ini si Ayumi mencoba untuk bunuh diri. Telah dienak-enak mau bunuh diri nih si Ayumi. Apakah ini akan melanjutkan enak-enaknya? Oh, kita nggak tahu. Main langsung aja ke animenya lah. You know, episode kelima. Terkejut setelah datang ke rumah. Ngeliat kamar basah semua, berantakan. Nah, terus ini kesini ses. Padahal yang di sobek tangannya loh, tapi memang tangannya itu langsung kena urat nadi, langsung fatal gitu loh, urat nadi. Nah kan, entah ini pingsan atau mati aku apa entah, tapi kenanya urat nadi yuk. Mati kan. Langsung opening. Padahal aku sudah tak tunggu-tunggu lanjutannya loh itu. Gimana lagi tuh? Memang akan mati atau gimana? Penjelasannya ada di sini main episode 5. Skip opening, skip. Oh. Nah, ini kok ini kan suatu cuplikan untuk episode kali ini, tapi kok tahu kan tidur. Nah, putaran tragedi. Oke, men. Mantap jiwa. Berarti bener. Tadi gambar tadi itu ternyata kayak gini, men. Bener, men. Yolah, bener. Setelah di enak-enak kok malah bunuh diri kan? Ini aku penasaran ini. Mengembalikan waktu lagi, men. Dan anehnya saat mengembalikan waktu kayak gini, ingatan yang normal tuh cuma punyanya si ini, men. Aku lupa namanya, lupa aku. Anjir. Si cowok inilah. Jika kamu bolos dan keluar. Yoi. Nah. Enaknya tuh di sini. Walaupun kembali, nah ini kok megang-megang. Kok megang-megang? Apaan kok megang-megang? Oke, okay. Wah, cantik tarik. Nah ini, oke, okay. Wajahnya memang Mesum banget wajahnya, anjir. Oke, okay. Oh, itu asli, tak kirain pakai lipstick, man. Tiga ini nggak hilang gitu loh. Oh, nangis. Waifu sampai nangis. Tepat waktu. Ini satu lagi yang kurang sopan, anjir. Oke. Untung ini bukan One Punch loh. Kalau ini One Punch Man, just langsung mati. Ya apa nih lagi nih? Oh, udah selamat, nggak akan mati buat ini. Udah selamat. Lah, udah diusir si Toyotomi. Oke. Pakainya anceman.
Udah aman berarti. Ayu Mincan udah gak akan mati lagi, men. Udah diusir kok. Tinggal ujiannya gimana nih, anak? Bukan kan sedang ujian. Ayu Mincan. Kenapa? Malah gantung diri, men. Oh, anjir. Langsung rindih aku. Aku malah gantung diri. Idi. Malah gantung diri, men. Padahal udah diselamatkan loh. Aku malah gantung diri. Di awal tangannya diputus. Urat nadinya diputus. Sekarang gantung diri. Ini ngerti nih. Rambut biru ngerti nih mesti nih. Kok diem toh? Mau ke toilet anjir. Oke, okay. Positive thinking banget gurunya. Mau ke toilet. Yoi. Kenapa nih? Oke. Okay. Posisinya, men. Anjir. Anjay banget ini anak. Oke. Okay. Bagian berita hujan pindah bokeh. Oke. Positive thinking aja itu habis ke toilet lupa dibenerin. Positive thinking aja, man. Apakah ini benar-benar sudah selamat? Ayu Mincan. Belum tahu Tanita. Kalau dilihat alasan Tommy yang mencuri, aku nggak paham tah. Walaupun aku nonton dari episode pertama, nggak paham aku. Kayaknya normal-normal aja, nggak ada masalah. Aku lihat si Tommy tak kirain orang baik loh, orang yang bisa dikatakan dipercaya. Kok malah gini banget Tommy? Oh, nangis lagi kan? Tadi udah nangis, ini nangis lagi, men. Sudah lelah. Truk, men. Anjir. Mati lagi. Ketiga kalinya, berarti sama ini ketiga kalinya mati. Pertama tangannya. Kedua gedung diri. Ketiga tabrakan. Anjir. Ini memang sengaja. Atau memang udah tahu, ada truk. Jatuhkan diri, pingsan mati. Tiga kalinya loh. Kalau ini sampai mati lagi, rekor 4 kali. Apa nih? Oke. Semua jalan pelan. Udah tahu sih, rambut biru udah tahu nih. Ayo kita lihat lagi, anjir. Saya kira sudah ngompol, anjir. Positif banget ini. Sensenya positif banget. Musuh Tommy nggak berhasil. Bawa, ini siapa lagi, men? Kok kenal? Aku malah dipukul. Padahal dari episode pertama sampai keempat nggak ada orang ini loh. Kok malah berantem sendiri. Ini gimana ini? Niatnya menyelamatkan si Ayu malah berantem sendiri. Ke atas.
Kemana nih? Oh, ke rumah. Apakah Ahimi sudah jadi enak-enak? Obat-obatan. Oh, minum obat-obatan. Berarti sudah jadi enak-enak berarti minum obat-obatan. Pingsan. Mati lagi kan? Keempat kalinya, men. Keempat kalinya. Kembali lagi. Oke, ini yang kelima. Lihat, apakah kelima mencoba bunuh diri lagi? Ayo misan, kelima. Ngapain lagi nih? Ngapain lagi tuh? Mati lagi ya? Kelima mati lagi, men. Yoi. Keenam ini, keenam. Keenam gantung. Lompat bunuh diri. Parah. Terjun bebas, men. Udah keenam nih, keenam percobaan bunuh dirinya. Ini ketujuh. Ngapain lagi, ha? Ngapain lagi ketujuh? Ketujuh. Tabrakan, gila kita api. Mantap. Ketujuh ini. Kedelapan, ngapain kedelapan? Kedelapan, ha? Lihat kedelapan ngapain? Tenggelam. Wah, bagus. Nyawamu kayak kucing, nak. 8 kali loh. Percobaan bunuh diri loh, 8 kali. Ini ke-9 ini. Kebakaran ke-9 di dalam mobil, pinter. Mending mobil dikasih ke sini. Bangke. Ini ke-10 nih. Ke-10 ngapain? Ke-10. Masih sama. Dibelah. Yang ke-10 dibelah. Masih sama nih. Masih sama, men, anjay. Sudah 10 kali loh. Apa gitu bahasanya? Oh, takdir. Oh, takdir. Walaupun diulang selama berkali-kali, takdir untuk mencoba bunuh diri kayak gini sudah berlangsung gitu loh. Sudah takdir. Tapi ini mungkin fase yang paling aman karena cuma belah ini toh. Paling cuma pingsan, enggak sampai mati. Berarti ya fase amannya ini tak fase aman. Menurutku yang fase berat loncat diri itu loh. Dari atap rumah sampai ke bawah. Oke, nah ini. Dapat. Oh, minum lagi. Jangan cepat paham. Oke, benar. Langsung kui. Sikat kui. Kok fokusnya ke sana sih, anjir. Oke. Apa nih? Apa tuh? Apa itu? Dia melihat apa tuh? Seperti tulisan? Enggak paham aku seperti tulisan atau apa, enggak paham. Apa nih? Wah, kan saya tulisan dengan kuset. Lah ini. Oke, men. Lah ini. Lah ini. Oke, men. Ini efek mabuk nih, mesti ini efek mabuk. Ya, woi, chat masih siap. Kalem, ini tuh anime aman itu loh, kalem. Oke. Okay. Oh. Tuh aman. Aman untuk ini bisa nahan iman gitu loh, untuk bisa nahan iman aman. Oh.
apakah tindakan yang dilakukan orang ini bisa mengembalikan waktu, mengembalikan waktu apa oh? Mengubah takdir. Kita lihat dulu men, suaranya udah mulai. Kemana lagi nih? Kok malah kembali lagi? Lah, bukannya sudah apa? Kok malah biarkan dia? Lah ini. Lu. Lah barang buktinya gimana tuh barang buktinya? Kenapa nih? Apa nih? Oh, foto-foto tadi. Oke, men. Oh. Lah ini walaupun takdirnya untuk mati si Ayumi, tapi bisa diubah. Heeh. Udah cocok ini. Anjir. Padahal udah salah loh. Apa nih? Jangan bilang masih mau bunuh diri, jangan bilang. Lah nggak minta sama nenek-nenek, tapi kok mau dienakin lah ini berat lagi nih. Oke. Kian siapa nih? Oke. Oh rumah sini Kaori. Oke. Oh niatnya tuh potnya mau dibikin pecah gitu loh. Kok malah ngasih ke Toyotomi. Oke. Mantap. Mantap. Nah ini seperti kembali ke ibumu. Masalahnya Ayumi-san bunuh diri lagi nggak nih Ayumi-san setelah tahu ke aku udah sepi. Kenapa nih? Masih mau bunuh diri ya? Benar udah tahu faktanya loh. Masih mau bunuh diri ah? Ini orang tuh ngapain gitu loh? Langsung dipegang sih man, ya Allah. Kok cuma dipanggil nama tok? Emang masalah apa yang dilalui nih? Wah lagi berat nih. Wow, berat ini nggak kayak gini tuh berat. Aduh kena men. Tapi belum parah. Terusnya tuh belum parah. Belum parah. Kembangannya tuh masih di atas lah, masih kena kulit. Masih kena kulit.
Oh tuh, bener. Kalau nggak kayak gini tuh, si Ayu ini bakal mencoba bunuh diri terus. Bukan tembumu anjir. Oke. Masih sempat aja ngelawan nih anak weh. Mantap jiwa emang. Yola enggak akan tahu kalau orang yang bersangkutan enggak memberitahu. Enggak mirip lah. Oke, men. Kaget aku. Tak kirain ada suara penampakan. Oke, men. Sudah deh, selesai. Sudah selesai. Ah, sampai nunggu di next episode ke-6. Percobaan untuk bunuh diri Ayumi-san sudah berhentilah. Tai 6 wa Aojirogi Hikari no Kanata ni.